Halo, saya dari Airwalk. Nama saya Agung Tribowo, nickname in game Billy. Ini saya lawan SFI Esport. Saya lagi pakai Martis. Ini saya pakai belum solo ya, karena saya sering solo soalnya. Welcome to Mobile Legends. Ini gue awal-awal beli 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Karena gue solo, gue di load. Load plan. Ya, ini gue langsung block minion ya, karena mati kan identik langsung block minion ya. Biar cepet clear. Nah, ini gue langsung ke jungle hutan. Ini gue minta bantuin AK juga, soalnya lampu kalau nggak dibantuin. Ini gue mau lihat apa jungle busuk ternyata udah dicicil, jadi gue langsung ke goalnya aja. Mereka lagi sibuk ke jungle-nya, makanya gue dapetin goalnya. Sini gue ke mau nge-clear sih. Ya, gue gak clear, gue solo akhirnya tinggal sih, karena pannya juga solo. Masih banyak banyakkan farming ya, karena kalau jalan-jalan kemana-mana kalau nggak dapat apa-apa itu percuma. Tuh kayak gitu ya, nggak dapat apa-apa gue. Ini gua ini sini gua kaget di combo paninya. Ini gesek-gesek ada gua tuh. Tunggannya belum level 4. Sini gua main aman aja. Banyak kan orang main Martis kan ikut war ya, gua kalau gua farming dulu awal-awal. Ya gimana mau war. Belum berasa. Ya nih. Ini buat lawan Pani ya, jadi gue buat defense sepatunya. Ini gue OTW buat last. Gue coba buka map aja sih. Dan farming lagi. Di sini ada Cho ya, gue ada simpen skill 2. Kayaknya gue nggak pakai skill clear-nya. Gue jaga-jaga kalau di geng. Ini gue mau lanjut tapi tim gue bilang gak usah ya, jadi gue mundur lagi. Gue muter-muter aja nih, buka-buka map. Oke. Lu coba jangan ketawa, woi. Ini gua farming, berusaha farming terus, banyakin gold. Pakai diri sendiri, bos. Turtle resurrecting soon. Sampai jadi 2 item kalau nggak salah gua farming. Ini gua udah mau digeng nih, makanya gua hati-hati banget gua keluarin skillnya. Gak gua pake mah skill 2 nya. Skill 2 matis kan imun segala macam CC. Sini gua selamat karena ada flicker juga.
The enemy has slain the turtle. Ini kok bisa ngedep tawak sih? Di sini gue lihat kagurunya sendiri, maka gue mau majuin. Tengah temen gue yang lagi ngantuk, dapet as gue. Ini pada fokus apa objektif ke turret. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Gua farming lagi tuh, farming terus guys. Di sini gua mau apa kejar Athena dulu. Nah, lawannya ada ke gua. Karena armor gua udah ada dari sepatu, jadi gua buat magic depth-nya dari Athena. Karena kan grup gua udah ke bawah berarti gua mau stay join work. Ini gua mau gangguin bapak nih juga sih, cuman keburu dapet kan. An enemy has been slain. Oh, balik aja nih di buk sambil buka-buka map. Bawa ke mid. Our turret has been destroyed. Gua nungguin kajanya lewat di lewat ke apa lewat ke tengah. Ternyata gak lewat. Tips and trick pakai matris tuh manfaatkan skill duanya spek baiknya. Karena skill duanya dewa cuy, imun. Gua mau farming terus sampai kaya. Karena panjangnya ngeblok minion gua. An enemy has been slain. Enemy killing spree. Ya ini gua mau nyusul uang, cuman terlalu jauh. Kalau gua datang out itu udah pasti telat. Telat banget. Jadinya gua farming aja. Double kill. Nah itu gua padahal udah suruh pulang, masih aja diwarin. Bandel emang. Ini gua tetap pada pendirian gua farming. Gua paham sampai item berapa ya? Sampai 3 item kalau nggak salah. Iya, sama sampai 3 item. An enemy has been slain. Nah, ini gua mau ikut war nih. Kena clear. Bawah udah gua clear. Ini gua mau nangkap buatnya nggak dapet. Shut down. Double kill. Ini gua mau nangkap apa? Cowoknya juga nggak dapet, ada skill 2. Iya, ini gue oke banget. Skill 2 gue sama Athena gue juga masih ada. Jadinya nggak mati. Our turret has been destroyed. Tebal, kalau mati sebelum Athena dulu tebal cuy. Jadi kita bisa dengan santai dancing. Terus gue mau bantu mid lagi. Ini gue mau suruh Grok-nya yang solo sih sebenarnya, biar gue bisa ikut war. Tapi Grok-nya juga bandel anjir.
Nah ini di sini gue kalau nggak salah dapat kill. Oh nggak dapat. Oh dapat kan? Ini gue cari cowoknya rupanya dia talent situ. Ini kami objektif sih mau ambil tower turret mid. Tapi keburu apa itu clan-nya di udah ke dulu kegesek sama cloud. Eh ke cloud sama panik. Di ulti cok pula. Astaga. Ini gue masih simpan skill 2 sih buat nyaras kagurunya. Nah ini gua tuh mau skill cuman nggak bisa keluar skill gua karena kejauhan. Astaga. Gua mau ulti kejauhan. Skill 2 gua masih ini gua hoki banget pas ditarik tuh gua masih simpan skill 2. Eh skill 2 sama flicker. Ini gua item gua udah menuju buat item defense kalau nggak salah. Buat itu buat quote-nya juga sama Pani biar nggak terlalu sakit ya. Ya saran spell buat sih pakai flicker ya biar aman gitu mau bisa nyampahin gitu. Bisa ngajak musuh yang jauh biar bisa ulti. Mematis nih ya apa skill 2 nya jangan terlalu lu pakai terus sih menurut gua. Biar lu tiba-tiba kalau ada yang ganking lu bisa pakai skill 2 buat kabur. Sun saja hit minion walaupun nama hit biasa aja. Ini gua untung pas pakai skill 2 jadi nggak ketarik sama kajah karena imun. Ini kan udah mulai solo si gopnya. Jadi gua barang close buat war. Di sini kami mau mau cuman klik land doang sih. Sini gue buat boot force kalau nggak salah item defense yang bisa ngestak magic apa damage sama magic damage. Sini gue kami bait lot kenapa ini di bawah. Eh ternyata lotnya nggak di reset coy, kami balik lagi. Nah di sini kotnya udah mati, kami paksa wak. Itu gua multi udah keburu mati. Nah itu musuhnya karena musuhnya udah mati dua kan, jadi kami pilot. Ini kami mau santai aja, habisin pam. Nunggu lot dulu. Pokoknya pam cuy. Jangan roaming-roaming yang gak jelas. Kalau gak dapet sia-sia. Mending farming cari uang. Ini gue mau ngambil tower yang di atas dan alatnya di bawah. Your team destroyed a turret. Hmm.
ini gue mau rewindin Pandi. Tapi ada minion gue, jadi energi dia balik terus. Ini item terakhir gue mau ke damage sih, BOD. Karena gue udah cukup tebal. Ini karena Pandinya blok minion jauh banget. Ya gue jadi gak jadi ngejar lah. Nah di sini gue udah clear bawah, clear atas, terus gue bantuin di bawah, langsung warin di bawah. Nah ini mereka pada udah pada rata. Shut down. An ally has been slain. Dan kami bisa menang. Siapa? Victory. Oh, buat Sentik buat pakai Matis coy, manfaatkan skill sebaik-baiknya. Jangan pelit skill juga. Nah, itu aja sih. Thanks for watching. Tetap dukung Rising Wolf.